Budaya yang sangat prinsip bagi masyarakat Dayak Deah adalah gotong royong yang masih melekat hingga sekarang. Masyarakat adat Dayak Deah saat ini mulai hidup pada beberapa bidang pertanian, seperti menanam beberapa jenis tanaman, sayur-sayuran termasuk tanaman keras. Mereka juga memelihara beberapa hewan ternak. Di luar kegiatan tersebut, di saat tidak ada kegiatan rutin, mereka memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Kegiatan lain seperti berburu dan juga menangkap ikan yang dalam istilah Dayaknya yaitu njama. Nah, pemirsa Ragam, pada gelar budaya Dayak Deah tahun ini juga turut diperagakan praktek budaya keseharian Dayak Deah, salah satunya yaitu njama. Karena kita mau menampilkan, artinya budaya-budaya yang selama ini banyak yang belum kita tampilkan, ya kita tampilkan. Nah, contohnya ada beberapa budaya-budaya yang kita tampilkan kemarin, cara orang mencari ikan, misalnya bahasa Banjarnya menangguk. Nah, itu ada yang cukup antusias warga masyarakat, itu hampir 40 orang yang ikut. Nah, kemudian cara mencari iwak atau ikan di sungai, ya, kalau bahasa Banjarnya menyundak, itu pun hampir 40 orang pada malam hari. Puluhan perempuan masyarakat Dayak Deah memeriahkan pagelaran budaya dengan jama atau menangkap ikan di sungai. Kegiatan jama ini merupakan tradisi keseharian masyarakat yang kemudian dikenalkan kembali melalui kegiatan gelar budaya. Jama merupakan istilah dalam bahasa Dayak Deah atau dalam istilah bahasa Banjarnya Mananguk. Merupakan kegiatan menangkap ikan di sungai dengan menggunakan tangguk, sejenis wadah anyaman yang terbuat dari rotan. Kenapa kami adakan itu, kan itu permainan, termasuk permainan tradisional. Oleh zaman dulu kita kan tidak ada untuk menangkap ikan, otomatis pakai tangguk. Nah, itu yang namanya njama. Nah, makanya keseharian Dayak kalau cari ikan zaman dulu itu cuman itu yang ada, barangnya yang ada untuk orang Dayak. Direbus bisa, ditumis bisa, tergantung selera. Oleh zaman dulu itu kan yang pertama itu pakaian itu kan sangat minim. Nah, sangat minim. Di samping itu juga pakai parang, takut ada ular, ada mangsa lain, hewan-hewan lain, kan itu makanya pakai parang. Oleh sebab itu makanya perlengkapan itu kan kalau menangguk itu kan selalu mereka itu pakai parang. Kegiatan tradisi njama ini mampu menarik perhatian pengunjung yang di hari itu datang dan berkunjung pada pagelaran budaya Dayak Deah Kampung 10. Nah, pemirsa Ragam, tahukah Anda, jama ini diikuti para peserta yang didominasi oleh perempuan, baik dari kalangan ibu rumah tangga sampai remaja. Mereka mengenakan baju kebaya dan jarik atau sarung, dengan dilengkapi bedak dingin untuk melindungi kulit wajah dari sengatan terik matahari. Dengan semangat, para perempuan ini menuruni sungai dan menjaring biota sungai dengan tangguk. Tujuannya adalah menangkap ikan atau udang dengan sebanyak mungkin. Kegiatan jama sendiri diadaptasi dari aktivitas keseharian suku Dayak Deah yang biasa memanfaatkan hasil sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti menangkap ikan dan udang dengan menggunakan alat yang sederhana dan ramah lingkungan, hingga kelestarian sungai dan isinya tetap terjaga.